Kantor imigrasi cabang Tanjung Perak, Surabaya digerebek polisi. Satu orang diduga pejabat kantor imigrasi dibawa ke Mapolrestabes Surabaya. Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya menggerebek kantor imigrasi cabang Tanjung Perak yang berada di Jalan Darmo Indah, Surabaya. Penggerebekan yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Leonard Sinambela berlangsung tertutup. Sejumlah wartawan hanya bisa mengambil gambar dari luar pintu gerbang kantor imigrasi cabang Tanjung Perak. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Leonard Sinambela enggan memberikan keterangan terkait penggerebekan ini. Namun satu orang diduga pejabat kantor imigrasi diamankan ke Mapolrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan.